وزدنا علما وأرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. إخواني رحمكم الله. الحمد لله. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan majelis ilmu. Tentunya tujuan kita adalah agar mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tetap kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita telah membahas 13 hadis sebelum masuk bulan Ramadan. Kebetulan karena ba'da Ramadan ini kita lanjut kembali majelis kita, majelis hadis Arba'in An-Nawawiyah. Tentunya malam ini yang akan kita bahas adalah hadis berikutnya, hadis yang ke-14, hadis terkait dengan larangan-larangan yang ditetapkan oleh syariat, yang di sini dispesifikasikan tentang larangan zina, kemudian membunuh, dan juga larangan murtad serta nanti hukum-hukumnya. Ikhwan sekalian rahimakumullah, tema ini diangkat dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di urutan yang ke-14 dalam kitab beliau ini, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ia pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, yang artinya adalah tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Yang pertama adalah ath-thayyibu zani, yaitu orang yang telah menikah yang berzina. Yang kedua adalah wan nafsu bin nafsi, yaitu jiwa dengan jiwa, artinya ada pembunuhan. Yang ketiga adalah watariku lidinihi al-mufariku lil jama'ati, yaitu orang yang meninggalkan agamanya atau biasa kita sebut dengan murtad, lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwan sekalian rahimakumullah, kita akan membahas hadis ini tentunya tidak terlalu panjang lebar, karena harapannya adalah bahwa setiap pertemuan kita bisa menghabiskan satu hadis dalam satu pertemuan ini, satu pembahasan, sehingga tidak terlalu memanjang pembahasan kita, tapi kita fokus pembahasannya tentang masalah hadis ini, agar supaya hal-hal yang sekiranya kurang memberikan manfaat dalam hadis-hadis yang akan kita bahas pada setiap pertemuannya itu bisa kita minimalisir, sehingga kita lebih fokus dalam hukum-hukum yang akan diterangkan dalam setiap hadis yang kita bahas pada setiap pertemuannya. Seperti itu. Tayyib ikhwan sekalian rahimakumullah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yahillu damu mri'in muslim. Jadi tidak halal darah seorang muslim.
Artinya adalah ini merupakan dalil bahwa hukum asal darah seorang muslim itu haram. Hukum asal darah seorang muslim itu haram. Ya. Karena darah yang tidak boleh ditumpahkan dalam Islam itu ada dua. Pertama adalah darah seorang muslim. Darah seorang muslim itu sendiri itu haram untuk ditumpahkan. Artinya kita tidak boleh membunuh tanpa ada sebab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah bersabda, "Kullu muslim ala muslim haram." Yang artinya adalah setiap muslim atas muslim yang lain itu haram. Dari sisi apa? Damuhu, dari sisi darahnya, wa maluhu, dan hartanya, dan yang ketiga adalah wa irduhu, yaitu kehormatannya. Nah, salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah damuhu. Darahnya haram. Artinya tidak mudah untuk menumpahkan darah seorang muslim yang lainnya. Harus ada sebab, harus ada hujah, harus ada alasannya. Kenapa si fulan dibunuh? Kenapa si fulan ditumpahkan darahnya? Karena kalau sampai ada seseorang yang dia sengaja membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa ada alasan tertentu, maka ancamannya sangat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida," barang siapa yang membunuh jiwa mukmin dengan sengaja dia bunuh tanpa ada sebab, tanpa ada alasan yang syar'i, maka fajaza'uhu jahannam, balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, dan dia bisa dikekalkan di dalamnya. Kenapa? Karena dia telah menghalalkan seorang muslim yang lainnya. Makanya hati-hati jamaah, jangan mudah menghalalkan darah seorang muslim, jangan bermudah-mudahan, karena itu akan berbahaya bagi kita. Kita bisa masuk ke dalam ayat ini, Allah mengancam dengan fajaza'uhu jahannam, balasannya adalah jahannam, bahkan bisa khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ini ancaman yang sangat berat. Sehingga hati-hati, jangan mempermainkan, memudah-mudahkan jiwa seorang muslim yang lainnya, menghalalkan darah mereka menjadi sebab seorang muslim itu tertumpahkan darahnya. Hati-hati. Hati-hati. Apalagi kita yang jahil, apalagi kita yang tidak punya ilmu, membawa satu pandangan yang pandangan itu ternyata pandangan yang syubhat, bahkan pandangan yang tidak dirojihkan, atau bahkan pandangan yang sangat lemah sekali, sehingga menyebabkan saudara kita muslim yang lain hilang nyawanya. Maka ini haram hukumnya di dalam Islam. Begitu. Tabi ikhwani rahimahullah. Kemudian yang kedua, darah yang tidak boleh ditumpahkan adalah darah orang kafir selain kafir harbi. Karena istilah kafir itu ada empat golongan. Pertama disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi itu adalah orang-orang kafir yang sengaja memerangi kaum muslimin. Maka kaum muslimin diperintahkan untuk apa? Untuk memerangi mereka juga. Nah, kafir harbi ini maka halal darahnya. Kenapa? Karena mereka sudah menyerang kita, maka tentunya kita diperintahkan untuk membalas serangan tersebut. Kemudian istilah kafir yang kedua adalah kafir dhimmi. Disebut dengan kafir dhimmi adalah mereka orang-orang kafir yang tinggal dalam satu kekuasaan kaum muslimin. Misalnya satu wilayah dikuasai kaum muslimin, dan di situ ada mereka orang-orang kafir. Nah, mereka mau mengikuti hukum setempat, dan syarat mereka tinggal di tempat tersebut adalah harus membayar jizyah ataupun pajak. Maka ini yang disebut dengan kafir dhimmi.
Kemudian kafir yang ketiga disebut dengan kafir musta'man. Orang-orang kafir yang meminta jaminan keamanan. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada seseorang yang sudah meminta jaminan keamanan, maka dia harus dilindungi siapapun dia, hatta dia orang kafir. Bahkan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ataupun berdakwah ke Taif, lalu kemudian beliau hendak kembali lagi ke Mekah. Penduduk Mekah sudah enggak terima beliau. Lalu kemudian beliau meminta jaminan keamanan kepada seorang kafir Arab pada saat itu, kafir Mekah. Maka beliau diberi jaminan sehingga tidak ada satupun mereka, orang-orang yang meskipun membenci Rasulullah, itu bisa menyolek ataupun bisa mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Dan kaum muslimin terlindungi jiwa mereka meskipun yang menjamin itu adalah mereka orang-orang kafir Arab pada saat itu. Dan di dalam Islam juga ada disebut dengan kafir musta'man. Jadi ketika mereka meminta jaminan keamanan oleh kaum muslimin, maka darahnya tidak halal untuk ditumpahkan. Begitu. Tayib. Kemudian yang ketiga, yang keempat, jenis kafir yang keempat disebut dengan kafir mu'ahad. Ini yang sering kita dengar. Bahkan ada beberapa hadis yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyebutkan terkait dengan kafir mu'ahad ini. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qatala mu'ahadan," barang siapa yang dia memerangi kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang sudah ada perjanjian dengan kaum muslimin. Perjanjian damai, sehingga enggak boleh diserang, sehingga enggak boleh diambil hartanya, tidak dihalalkan hartanya dan ditumpahkan darahnya karena sudah ada perjanjiannya dengan kaum muslimin. Makanya Nabi mengancam keras, "Man qatala mu'ahadan," siapa yang membunuh dan memerangi kafir mu'ahad, maka lam yarih raihatal jannah, dia enggak akan bisa mencium baunya surga. Karena dia telah bermaksiat kepada Rasulullah, karena beliau sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memerangi kafir mu'ahad ini. Dan perlu kita ketahui ikhwan, bahwa baunya surga itu sudah bisa dicium sejauh 40 tahun perjalanan. Baunya surga sudah bisa dicium sejauh 40 tahun perjalanan. Orang yang bermudah-mudah membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Subhanallah. Jadi begitu rincinya Islam memberikan aturan. Seorang kafir mu'ahad, seorang kafir musta'man, seorang kafir dhimmi, yang mereka dilarang untuk diperangi, dilarang untuk dibunuh, apalagi membunuh kaum muslimin dengan alasan-alasan yang syubhat, dengan dalih-dalih yang tidak dikuatkan. Wal'iyadzu billah. Ingat bahwa kehormatan jiwa seorang mukmin itu lebih mulia dibanding Ka'bah. Jiwa seorang mukmin itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ketika beliau berada di depan Ka'bah, "Ma a'dhamak," alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah. Kenapa tidak mulia? Semua kaum muslimin di dunia ini ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka bersujud menghadap ke arah kiblat. Dan kiblatnya kaum muslimin adalah Ka'bah. Sangat mulia, sangat dihormati. Wa'adzama hurmatik, dan sungguh alangkah agungnya kehormatanmu, kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tabi walil mu'min a'zam hurmatin 'indallahi minki. Orang beriman itu lebih terhormat di sisi Allah dibanding engkau.
Jadi kehormatan seorang mukmin itu lebih besar dibanding Ka'bah yang menjadi kiblatnya umat Islam di seluruh dunia. Bahkan lenyapnya dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding wafatnya seorang mukmin karena ditumpahkan darahnya tanpa hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, beliau pernah bersabda, "La zawalu dunya ahwanu indallah." Sungguh hilangnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah. Ya. Bin qatli rajulin muslim, dari terbunuhnya seorang muslim. Lantas, berapa banyak mereka yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan syariat, mengatasnamakan jihad, mereka dengan bermudah-mudahannya telah menumpahkan darah sesama muslim. Wal'iyadzu billah. Ya. Hati-hati jamaah. Ya. Ada sebagian dari kelompok yang mereka bermudah-mudahan menghukumi di Indonesia ini. Pemerintahannya, mereka yang duduk di pemerintahan semuanya kafir. Halal darahnya untuk ditumpahkan. Padahal mereka masih sholat 5 waktu. Setiap tahunnya bahkan mereka bisa berhaji dibanding kita. Haji saja tidak, sholat saja kadang sering telat. Ketika hari raya Idul Adha, mereka berlomba-lomba untuk bersedekah dengan menyembelih hewan kurban sebaik mungkin. Sedangkan kita hanya menunggu menerima pembagiannya saja. Tapi kita dengan mudah mengkafirkan pemerintahan kita. Kalau sudah dikufurkan, otomatis darahnya halal. Artinya kita telah menghalalkan darah mereka, sedangkan mereka masih melaksanakan rukun Islam yang 5. Jangan bermudah-mudahan. Ada golongan yang seperti itu. Jadi melawan pemerintah adalah jihad katanya. Wal'iyadzu billah. Sehingga anak-anak muda sekarang mereka dengan tidak ada dasar ilmu, mereka serang pemerintahan kita. Hal ini pernah terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Makanya hati-hati para pemuda yang belajar ilmu agama. Belajarnya dengan orang-orang yang memiliki manhaj yang benar. Cari guru-guru yang memiliki manhaj yang lurus. Manhajnya salafus saleh, salaful ummah. Di antara salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah yang merujuk kepada salaful ummah, tidak mudah mengkafirkan seorang muslim. Harus ada iqamatul hujjah yang tinggi. Begitu pula bagi mungkin para penyeru dakwah, jangan juga mengatakan bahwa mereka kaum muslimin yang mungkin ada di antara mereka yang menolak kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian darah mereka halal untuk ditumpahkan. Ini pun tidak diperbolehkan. Jangan membuat satu fatwa yang sehingga darah seorang muslim itu menjadi halal. Jadi sangat berbahaya sekali, sehingga ya sekali lagi bahwa hukum asal darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yahillu damu mri'in, tidak halal darahnya seorang mukmin illa bi ihda thalath, kecuali salah satu dari 3 hal yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama, sebab yang menjadikan halalnya darah seorang mukmin, yang pertama adalah ats-thayyibuz zani. Thayyib. Ya. Ats-thayyibuz zani. Jadi seseorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Jadi berzina setelah menikah, tapi tentunya dengan pernikahan yang sah.
Meskipun ada sebagian para ulama yang dimaksud dengan thayyib itu mereka berbeda pendapat. Artinya kenapa disebut thayyib? Apa arti thayyib? Thayyib itu kalau makna asalnya adalah janda. Thayyib itu asal maknanya itu adalah janda. Lebih mengerucut lagi, istilah janda itu ada dua. Ada thayyib, ada armalah. Kalau thayyib itu janda yang dicerai hidup. Kalau armalah, janda yang dicerai mati. Begitu. Ya. Jadi, ketika ada seseorang yang telah menikah dengan pernikahan yang sah, lalu kemudian dia berzina. Nah, disinilah ada hukum yang disebut dengan hukum rajam. Nah, artinya di sini ada bentuk jenis penumpahan darah, ada pembunuhan di sini. Jadi begitu. Nah, sebelum kita bahas itu, perlu kita ketahui bahwa pelaku zina itu dibagi menjadi tiga macam. Pertama, seorang pezina tapi dia belum pernah menikah dengan pernikahan yang sah intinya. Nikah yang sah itu ada wali, ada mas kawin, kemudian ada kedua mempelai, ada ijab kabulnya. Nah, itu pernikahan yang sah. Maka jika dia belum pernah menikah, kemudian dia berzina, mungkin anak-anak ABG sekarang mungkin ya, yang mereka telah melakukan perzinahan. Nah, maka hukuman bagi mereka adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Itu. Kemudian yang kedua, pezina yang kedua adalah dia yang sudah pernah menikah tapi belum sempat berhubungan dengan pasangannya. Tiba-tiba cerai. Belum berhubungan dengan pasangannya, tiba-tiba cerai. Nah, jika seandainya kemudian dia berzina, maka dia masuk ke dalam hukum ghairu muhsan. Ghairu muhsan itu seperti jenis yang pertama. Jadi hukumannya adalah apa? Dicambuk sebanyak 100 kali. Sebagian para ulama ada yang menambahkan watagribu am, yaitu ditambah dia diasingkan selama 1 tahun. Jadi hukuman bagi pezina, pelaku zina yang belum pernah menikah atau yang sudah menikah tapi belum pernah bergaul dengan pasangannya. Begitu. Kemudian yang ketiga, jenis pezina yang ketiga adalah pelaku zina yang telah menikah dengan akad yang sah, kemudian telah melakukan hubungan suami istri. Nah, ini disebut muhsan. Jadi jika seandainya dia melakukan satu perzinahan mungkin dengan laki-laki lain atau dengan wanita yang lain, maka hukumannya ini sebagaimana yang kita bahas, yaitu dirajam. Dirajam itu prakteknya adalah dikubur separuh badan lalu kemudian dilempari batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Semua kaum muslimin melemparinya. Tapi dengan lemparan yang tidak mengangkat ketiaknya dan tidak terlihat ketiaknya. Ini namanya nyambit kalau orang kita. Nyambit ya. Enggak, lemparnya begini. Sampai dia mati. Jadi hukumannya seperti itu. Kalau ditegakkan. Jadi seperti itu. Nah, kapan seseorang itu mendapatkan hukuman? Ya karena dua hal. Pertama adalah karena ketahuan ataupun tertangkap basah. Dia telah berzina. Ingat. Tertangkap basah dengan menghadirkan 4 orang saksi, jemaah. Tertangkap basah dengan menghadirkan 4 orang saksi. Kalau salah satu dari saksi ini tidak yakin melihat bahwa ada seorang wanita itu berzina, maka persaksiannya dibatalkan. Contoh, ini yang sangat mudah sekali bagi kaum laki-laki para suami. Sangat bermudah-mudah menuduh misalnya istrinya melakukan zina. Zina yang dimaksud adalah zina yang mendapatkan hukuman rajam. Ya. Jadi ketika ada suami yang mendapati mungkin istrinya dibonceng laki-laki lain misal, sudah disebut aja sebagai ini pezina nih. Hati-hati kalau menuduh istrinya pezina.
Padahal istrinya tidak melakukan apa-apa. Bahkan dalam Islam jamaah, sampai meskipun sang istri itu ciuman dengan laki-laki lain, sang istri itu gandengan dengan laki-laki lain, itu tidak disebut zina. Zina dalam hukum hadis ini ya. Jangan mudah menuduh, hati-hati. Kalau Anda mau menuduh istri Anda itu berzina, maka Anda harus melihat dengan benar bahwa istri Anda misalnya telah melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki lain, benar-benar melakukannya. Sebagaimana ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mengadu waqa'tu ya Rasulullah. Aku telah berzina ya Rasulullah." Rasulullah itu membiarkan saja. Tidak menghiraukan. Dikejar terus Rasulullah, "Ya Rasulullah, waqa'tu." Rasulullah diam saja. Tiga kali dia mau, "Ya Rasulullah, waqa'tu." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah yang engkau lakukan bagaikan ember yang dimasukkan ke dalam sumur?" Dia katakan, "Iya ya Rasulullah." Ya. Jadi ketika itu akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meracam orang itu. Jadi harus spesifik. Ini enggak. Ya. Langsung sang istri itu menuduh, sang suami menuduh istrinya, "Oh, dia telah berzina," begini lain sebagainya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi dalam hukum Islam, ini orang yang harus ditambuk 80 kali. Hati-hati. Gak mudah untuk menuduh orang. Sekarang itu sangat dipermudahkan sekali. Bermudah-mudahan dalam menuduh orang orang lain, apalagi menuduh istrinya sendiri. Waliyadzubillah. Ya. Jadi begitu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Jadi hukum zina bisa ditegakkan kalau ada orang yang melihat seseorang itu telah melakukan hubungan badan dan mendatangkan 4 orang saksi. Kalau satu saja itu masih syak saksinya, maka tidak diterima. Sebegitunya Islam itu benar-benar menjaga kehormatan seorang muslim jamaah. Kenapa? Karena kalau sampai diputuskan dia seorang pezina, maka hukumannya adalah penumpahan darah. Dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Begitu. Dan terkadang ada sebagian kaum muslimin yang percaya aja dengan cerita orang ini, "Oh, dia sudah berzina, dia begini dan lain sebagainya." Yang dituduh sama-sama muslim. Dalam surat An-Nur itu Allah Subhanahu wa taala menegur kita nih yang sesama muslim, yang suka suudzon, yang suka kepo dengan orang lain, kehidupan orang lain. Allah menyebutkan, andaikan saja apa yang kalian dengar, lalu kemudian dzannal mu'minun, seharusnya seorang mukmin itu berprasangka baik, bukan berprasangka buruk. Tapi tidak kita ikut-ikutan, hati-hati. Yang ikut juga mendapatkan hukuman. Di zaman Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka orang-orang yang ikut serta dalam menyebarkan fitnah itu ikut mendapatkan hukuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya katakan di sini adalah jangan bermudah-mudah untuk mengejat seseorang yang ada kaitannya dengan penumpahan darah. Tidak boleh. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengakuan orang itu sendiri. Pertama tadi berdasarkan apa? Berdasarkan saksi. Yang kedua adalah pengakuan orang itu sendiri. Dia mengaku bahwa dia telah berzina. Nah, baru di sini hukum bisa ditegakkan. Bisa ditegakkan hukum itu. Dia mengaku, banyak kasus yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita Ghamidiyah pernah sewaktu-waktu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengaku bahwa dirinya telah berzina. Tapi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sang wanita ini dalam keadaan hamil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan wanita ini untuk melahirkan terlebih dahulu. Setelah melahirkan, orang itu datang lagi kepada Rasulullah, harapannya agar supaya hukuman itu bisa diselesaikan di dunia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam masih memberikan rukhsah agar supaya wanita ini bisa menyusui terlebih dahulu, paling tidak 6 bulan lah disusui bayinya. Setelah itu baru wanita itu datang lagi kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau meracam wanita itu sampai meninggal.
Ini pernah terjadi. Ada juga kasus sahabat Nabi SAW yang bernama Ma'is bin Malik. Pernah dia datang ke Rasulullah SAW mengakui bahwa dirinya tidak pernah berzina. Sampai Rasulullah bertanya dengan detail, benar kamu zina? Iya saya berzina ya Rasulullah. Bagaikan ember yang dimasukkan ke dalam sumur. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian menegakkan hukum merajam dia. Tapi di tengah-tengah hukuman, si Ma'is ini udah gak sabar, merasakan rasa sakit, kemudian dia kabur. Nah melihat itu ada salah seorang sahabat yang akhirnya melemparkan sebuah tulang yang terkena pelipis si Ma'is ini, kemudian Ma'is ini wafat disebabkan apa? Lemparan tulang itu. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal lan taraktumu la'allahu an yatub fayatuballahu alaihi. Andaikan saja kamu biarkan saja dia. Jadi enggak se-ekstrim itu hukuman dalam Islam. Jadi bagi para mereka yang sudah pernah berzina dulu mungkin, ada di antara kita ataupun kaum muslimin, ada di antara teman kita yang pernah berzina dulu, kemudian dia ceritakan kepada kita, kita nasihati dia, hendaklah bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya. Jadi tidak mengapa. Bukan berarti memudah-mudahkan. Tapi kalau seandainya tidak ada yang tahu antara dia dengan pasangannya yang sudah berzina, maka cukup dia bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dia melakukan pengakuan ataupun lain sebagainya. Tidak mengapa. Ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah dia lakukan, yaitu dosa perzinahan. Begitu ya. Jadi artinya ikhwan bahwa darah dihalalkan salah satunya adalah disebabkan karena adanya satu perzinahan yang mana yang dilakukan oleh seseorang yang dia telah melakukan pernikahan yang sah. Begitu. Nah, hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Jadi begitu. Baik. Kemudian yang kedua, wa nafsu bin nafsi kata Nabi. Yaitu jiwa dengan jiwa. Artinya ada pembunuhan. Misal ada seorang muslim yang membunuh muslim yang lain. Nah dari sini sang pembunuh dia bisa dihukum dengan hukuman yang semisal, yaitu dibunuh juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Dan kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, ini namanya hukum qisas. Ya. Jadi begitu. Ya. Nah, hal ini juga diperincikan bagaimana proses pembunuhannya. Bayangkan, tidak mudah langsung menghukum qisas, tidak. Ada perinciannya. Ya. Jadi pembunuhan itu ada beberapa model, ada tiga model. Pertama adalah pembunuhan yang disebut dengan pembunuhan yang disebut al-khata, ada kesalahan, artinya tidak sengaja membunuh orang tersebut. Maksudnya adalah apa? Bahwa pembunuhan itu tidak dimaksudkan, dia tujuannya bukan membunuh. Contoh, ketika ada seseorang yang telah melakukan sesuatu yang diperbolehkan, contohnya dia sedang memanah binatang, lalu kemudian ternyata anak panah ini meleset kemudian nyasar mengenai orang lain sehingga orang itu meninggal, berarti ini pembunuhan yang ghairu amat, yang tidak disengaja, keliru. Jadi seperti itu. Maka pembunuhan yang seperti ini tidak dibalas dengan pembunuhan. Namun bagi yang membunuh dengan tidak sengaja, wajib baginya untuk membayar diat. Diatnya berapa? 100 ekor unta. Begitu mahal. Darah seorang muslim. Begitu. Kemudian model pembunuhan yang kedua adalah qatlul amad,
dia sengaja, benar-benar sengaja membunuh. Nah, kalau dia sengaja membunuh, maka hukumannya adalah imma dikisos. Dikisos itu harus dibalas bunuh. Tapi perlu diingat bahwa pembunuhan pun, pembunuhan secara kisos ini diatur oleh syariat. Gak bisa misal ada si fulan, dia membunuh seorang muslim dengan cara memutilasi, kan belum lama terjadi ada anak buah yang membunuh bosnya, dimutilasi lalu dicor, kan belum lama ini ada, karena dia merasa sakit hati dengan bosnya, sering dimarahi, baru kerja 1 bulan, lalu kemudian dia marah, dibunuh nih bosnya dengan dimutilasi kemudian dicor. Berarti ini pembunuhan dengan sengaja. Namun model pembunuhan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak boleh dikisos dengan cara yang sama. Orang itu kemudian dibunuh, lalu kemudian dimutilasi juga, kemudian dicor juga, tidak. Dibunuh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, "Wa idza qataltum fa ahsinul qitlata." Kalau kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dibunuh dengan cara yang baik. Seperti itu, ya. Itu yang disebut qatlul amad. Jadi imma dia kisos atau kalau tidak berdamai. Berdamai saja dah. Jadi kalau damai ya sudah. Atau kalau tidak yang ketiga, saling memaafkan. Itu enggak mengapa. Adapun ahli warisnya kalau menuntut harus bayar diat, ya berarti yang membunuh itu harus mengeluarkan diatnya. Diatnya apa? 100 ekor unta. Itu yang kedua. Kemudian jenis pembunuhan yang ketiga, ikhwan, adalah qatlu syibhul amad. Jadi mirip sengaja membunuh. Ya, contohnya ada satu benda yang harusnya benda itu tidak layak untuk digunakan membunuh. Karena saking keselnya nih, saling ceng-cengan misalnya, saling bully-bulian. Si fulan bully si fulan, karena saking keselnya nih dibully, akhirnya apa, dia ambil sapu lidi, ditusukkan ke matanya, orang itu mati. Hanya karena sapu lidi ditusuk ke matanya, orang itu mati, meninggal. Nah ini dilihat, apakah sapu lidi ini hakikatnya dia bisa digunakan untuk membunuh ataupun tidak. Sapu lidi hakikatnya gak bisa digunakan untuk membunuh. Ditusukkan ke perut seseorang pun ya paling berdarah sapu lidi. Ataupun kalau dicolokkan ke mata ya paling matanya sakit, tidak sampai membunuh. Tapi ini tiba-tiba membunuh, qadarullah, dia wafat, dia meninggal. Nah ini yang disebut dengan syibhul amad, ya. Mirip sengaja membunuh karena dia niatnya memang melukai orang tersebut dengan satu benda yang benda itu hakikatnya bukan benda yang berbahaya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika demikian maka pelaku harus membayar diat atas perbuatannya. Karena sudah terjadi pembunuhan. Jadi begitu. Jadi yang dikisos dengan membunuh itu adalah jika pembunuhannya dengan sengaja. Jadi seperti itu. Nah, maka di sini diperbolehkan untuk menumpahkan darah. Nah, jadi begitu, ya. Tayib. Kemudian yang ketiga, ya, adalah keluar dari Islam. Au al-mufariqu lil jamaah. Ya. Orang yang murtad maka di dalam Islam, maka orang yang seperti ini itu wajib untuk dibunuh. Ya. Orang yang murtad. Makanya sekarang banyak sekali mereka, sebagian kaum muslimin yang mereka mengatasnamakan cendekiawan muslim, mereka tidak menerima tentang hukum ini. Karena mereka menganggap bahwa orang beragama itu hak masing-masing individu. Entah mereka mau pindah dari agama Islam, mau ke agama yang lain, itu hak masing-masing. Sehingga hukum tentang dibunuh, penegakan hukum tentang dibunuh, maka ini amat sangat salah sekali. Orang-orang yang seperti ini, maka harusnya
mereka tidak layak untuk dibunuh karena mereka punya hak asasi manusia. Jadi di antaranya mereka orang-orang liberalisme, orang-orang pluralisme dan yang lain sebagainya. Tapi syariat jamaah, ya, syariat telah memerintahkan hal itu. Dan contohnya banyak. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang murtad mereka dihukum dibunuh. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an yang menolak untuk membayar zakat, padahal zakat merupakan satu kewajiban di antara kewajiban Islam yang lainnya, mereka dianggap murtad, mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Yang semisal dengan orang yang murtad adalah tukang sihir. Tukang sihir itu mereka murtad. Mereka dianggap murtad keluar daripada Islam. Maka Nabi SAW menegaskan haddus sahir dorbatun bisayf. Hukuman bagi para pesihir itu apa? Maka dipenggal kepalanya dengan menggunakan pedang. Tentunya ya, yang menegakkan ini semua adalah ya pemimpin di wilayah setempat. Jadi begitu jamaah, andaikan pemimpin di wilayah setempat tidak menegakkan hukum tersebut, ya sudah, berarti ada kesempatan bagi mereka, orang-orang yang telah melanggar hukum-hukum tersebut yang seharusnya mereka halal untuk ditumpahkan darahnya, mereka bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya terkadang kita ini ribet, wah Indonesia enggak ada hukum penegakan hukum Islam. Ya. Atau enggak usah sok-sok begitulah, orang masih melanggar lampu merah aja kok. Masih suka melanggar lampu merah. Masih suka terobos-terobos jalur yang harusnya forbidden dan lain sebagainya. Ini sok-sokan pengen ditegakkan hukum Islam. Ya. Apa enggak nangis-nangis nanti atau kalau benar-benar Pak Presiden menegakkannya. Kan begitu. Artinya apa? Artinya ini salah satu daripada peluang bagi kita. Bukan berarti kita meremehkan. Peluang kita untuk bertobat kepada Allah, menyesali dosa yang kita lakukan. Ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga negeri ini dalam keadaan aman. Jangan sampai disebabkan karena kejahilan kita, kebodohan kita terhadap ilmu agama, maka kita menjadi salah satu perusak dan provokator kerusuhan yang ada di negeri kita ini. Waliyatu billah. Ya. Sekali lagi bahwa darah seorang mukmin itu sangat berharga. Maka sekali-kali jangan sampai menghalalkan darah seorang mukmin tanpa ada dasar dan alasan tertentu. Andaikan pun masuk ke dalam tiga kategori ini, kalau pemerintah kita tidak menegakkan hukum tersebut, ya sudah, kita tidak bisa melakukan hukum adat sendiri, tidak bisa, kecuali atas izin pemerintah kita, karena ini bagian daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah ala fahmi salafus soleh, seperti itu. Nah itulah penjelasan secara singkat tentunya tentang hadis yang ke-14 ini, mudah-mudahan bisa mencerahkan kita, ya, bisa memberikan kemudahan bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam setiap langkah kita, agar supaya kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ada sekitar 1 menit atau 2 menit tafadhol bagi yang mau bertanya. Pembelaan diri.
Baik, tayyib. Tadi sudah kita katakan bahwa pembunuhan itu terjadi ya sampai orang itu meninggal. Sampai orang itu meninggal, maka hak ataupun hukum kisos itu ditegakkan. Ya kalau belum meninggal, enggak ditegakkan hukum kisos meninggal. Misalnya terpotong kupingnya misalnya, sedang perang misalnya, sedang bacok-bacokan, ada tawuran misalnya, ya kan? Misalnya kebacok kemudian terkena kupingnya, hilang satu. Kalau itu diangkat di hakim, kalau istilah kita dalam Islam hakim, kalau diangkat di hakim, ya, maka balasannya adalah dipotong juga telinganya. Ya. Telinganya dipotong. Kalau sampai mengenai tangannya dipotong, ya tangannya juga dipotong. Ya sesuai dengan kerugian yang didapatkan oleh korban. Kalau korbannya kerugiannya cuma telinganya ataupun giginya ataupun jarinya saja, ya berarti kisosnya sesuai dengan itu. Jadi seperti itu, ya. Nah, andaikan misalnya kalau kita membela diri, ada orang yang membunuh kita, membela diri, kebetulan kita membela diri, kita yang membunuh dia. Nah, seperti itu. Maka ini bisa masuk qatlu ghairu amad, pembunuhan tanpa disengaja. Ya, maka nanti dikembalikan kepada hukum ta'zir. Ta'zir itu pemerintah setempat yang nanti akan memutuskannya. Seperti itu. Karena ghairu amad tanpa disengaja. Karena dia kalau dia enggak melindungi diri, dia terbunuh. Ya kan? Akhirnya dia melindungi diri tapi tanpa disengaja dia membunuh lawannya. Misal begal kan, dan yang lain sebagainya. Jadi seperti itu, nanti akan ada hukum ta'zir sendiri bagi dia. Atau mungkin bahkan dia bisa diloloskan tergantung dari pemerintah ataupun hukum setempat. Seperti itu. Dan pemerintah ataupun wali ataupun pemimpin wilayah setempat, ya dia punya hak untuk memutuskan sesuatu. Ada yang disebut ta'zir. Ta'zir itu keputusan pemimpin setempat. Jadi begitu. Dan kemudian yang berikutnya, yang tentang apakah harus mati ketika dirajam, iya. Hukum rajam itu harus mati. Begitu, ya. Tapi kalau dia dirajam kabur seperti tadi Maes kan, dikabur ya sudah, dibiarkan aja. Tapi secara hukum bahwa rajam itu sampai mati. Hattal maut farjumuha hattal maut. Rajamlah dia sampai dia meninggal. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ditegakkan atau enggak ditegakkan, tadi saya katakan bahwa itu kembali kepada keputusan pemerintah kita setempat. Andikan itu tidak ditegakkan, ya, dalam tanda kutip kita bersyukur kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, Pak. Ada peluang bagi kita untuk bertobat kepada Allah dan bisa memperbaiki diri. Seperti itu. Belum tentu ketika kita minta agar supaya dirajam, kemudian dirajam mati, dosa kita yang sebelumnya sudah diampuni oleh Allah, kan belum tentu. Sudah matinya mati konyol, meskipun dosa zinanya sudah dihapus karena sudah rajam, akan tetapi kita gak tahu dosa-dosa kita sebelumnya. Kalau kita masih suka ngutang, suka ngutip permen di mana? Di warung. Masih banyak hukum dosa-dosa yang lain yang kita mungkin sengaja tidak disengaja yang belum terhapus. Maka itu menjadi peluang bagi kita. Sebenarnya menjadi peluang itu tidak usah terlalu nutup-nutup lah. Jadi begitu, ya. Ya itu kewenangan pemerintah, itu tanggung jawab pemerintah kita setempat. Adapun hukumnya, ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begini itu sudah, insya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.